Ini parkiran juga di depan pertokoan ya, depan pertokoan. Karena setiap pemarkir ini ya, yang punya kereta ini ya, itu punya kartu parkir sendiri, guys. Ini ada juga yang parkir di atas trotoar seperti ini, boleh nggak ini, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, salam sejahtera untuk semuanya. Oke guys, di kesempatan kali ini saya berada di depan sebuah tempat perbelanjaan ya. Kita akan lihat parkiran-parkiran yang ada di depan-depan pertokoan pusat perbelanjaan. Oke, kita akan lihat sama-sama. Oke guys, ini adalah sebuah penampakan tempat parkiran di depan-depan pertokoan tempat pusat perbelanjaan. Oke guys, sini nggak ada tukang parkirnya ini guys. Kita saksikan ya, tempat-tempat perbelanjaan. Nah, ini adalah tempat parkirnya. Oh, sangat rapi sekali kawan. Ini enggak ada yang mengaturnya ini. Di kawasan Sungai Merah ya, ini adalah kedai-kedai yang baru, kedai-kedai baru. Ternyata sudah ramai, sudah banyak yang buka. Ini motosikalnya, alias motor. Sekali ya, maaf. Walaupun nggak ada yang mengatur, tapi berjajar sangat rapi. Hah? Anu, sop babi. Mangan ora? Rasanya si isu kok. Barang-barang ini loh. Suara-suara sih mangan. Nah, ini ya, ini di parkiran di depan-depan pertokoan di Malaysia. Ya, khususnya di Sarawak, Sibu. Sibu Sarawak Malaysia. Nah, dari ujung sana sampai sini, wah sangat rapi guys. Gak ada yang mengatur untuk parkirnya ini, dengan kesadarannya sangat-sangatlah rapi ya. Ini ada juga yang parkir di atas trotoar seperti ini, boleh nggak ini guys? Ada motosikal-motosikal. Ini penuh dengan kereta-kereta atau mobil-mobil. Ini di tepi jalan rayanya ini guys. Nah ini di kantor tokoannya. Oh iya,
Kaso. Merah kemana dia? Wes ini arah mau pasar. Wes terus mertuaku. Nah, ini parkiran juga di depan pertokoan ya, depan pertokoan. Nah, kita akan lihat tukang parkirnya itu cuma mencatat nomor-nomor mobil ya, karena setiap pemarkir ini ya, yang punya kereta ini ya, itu punya kartu parkir sendiri guys. Jadi ini nanti pembayarannya mungkin nggak tahu juga sih saya ya untuk pembayarannya, tapi yang jelas dia ini untuk yang parkir-parkir ini punya kartu parkir guys. Nah, jadi bisa rapi seperti ini. Nah, kita coba lihat itu tadi petugas parkirnya ya, hanya mengecek mobil-mobil yang parkir tapi tidak minta uang parkir, enggak. Jadi untuk parkiran di depan toko-toko sangat rapi sekali ya guys. Oke lah guys, itu tadi sedikit video dari saya ya, tentang parkiran di depan-depan pertokoan yang ada di Sibu Sarawak Malaysia ini ya. Dapat kita lihat tadi, walaupun tak ada yang memarkirkan, nggak ada yang mengatur, tapi mereka tetap berparkir dengan sendirinya dengan sangat rapi ya. Dan tadi dapat kita lihat petugas parkir yang keliling untuk mengontrol daripada kereta-kereta yang parkir, karena petugas parkir di sini memang tidak meminta uang untuk yang parkir ya, mereka hanya mengecek mobil-mobil yang parkir sesuai dengan nomor-nomor yang sudah tersedia. Jadi setiap kereta itu mempunyai sebuah kartu parkir ya, kartu parkir yang mungkin setiap bulannya atau nggak tahu juga saya sih, kurang paham ya. Yang jelas mereka ada nomor-nomor sendiri untuk memarkir kereta mereka atau mobil mereka, dan petugas parkirnya hanya mengontrol sesuai dengan nomor-nomor yang telah tersedia untuk yang punya kereta. Jadi tukang parkirnya atau istilahnya petugas parkirnya tidak meminta uang, tapi hanya mengontrol keadaan saja, mengontrol kereta-kereta saja. Oke, sekian dulu video dari saya ya. Banyak salah, mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di videonya yang akan datang. Sekian dari saya, banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.